wawancara khusus terkait dengan penanganan terhadap apa antisipasi dari penularan COVID-19 melalui varian yang baru ya untuk Omicron. Jadi itu semuanya secara umum sama ya, artinya kita melakukan peningkatan koordinasi, kolaborasi dan komunikasi kami dengan kantor kesehatan pelabuhan kelas 2 Pekanbaru untuk melakukan antisipasi terhadap masuknya potensi masuknya Omicron. Jadi khusus terhadap penanganan dari penumpang selama periode Nataru sendiri memang ada dua periode. Jadi kalau untuk monitoringnya telah kami lakukan semenjak kemarin tanggal 17 Desember hingga nanti di 4 Januari 2022. Sementara periode pengetatannya sendiri itu kan akan berlangsung di sekitar tanggal 24 Desember sampai dengan 2 Januari. Yang mana memang akan ada persyaratan baru, yaitu untuk pelaku perjalanan wajib melakukan vaksin sebanyak 2 kali dengan menggunakan antigen. Sementara untuk penumpang anak di bawah di atas 12 tahun wajib menggunakan PCR seperti itu.